Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Hidayah Official. Kali ini akan membahas tentang perkalian cepat menggunakan kolom atau kotak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Penjelasan tentang perkalian dengan bantuan kolom atau kotak. Contoh soal. Dua puluh tiga dikali 54 sama dengan titik-titik. Maka kita menggunakan cara tercepat dengan bantuan kotak atau kolom. Kita lihat angkanya ada 2, samping kanan ada 2. Maka kita bikin 2 kotak. Kemudian kita tarik garis miring dari sini, tarik. Ini tarik ke tengah diagonalnya. Ini tarik lagi. Ini kita tulis angka 2, di sini angka 3. Sini perkaliannya, kalinya. Ini angka 5 di sini, angka 4-nya di sini. Kemudian kita kalikan 3 dikalikan 5. Hasilnya 15. Di sini 1, di sini 5. Kemudian 3 dikalikan 4, hasilnya 12. Kemudian tuliskan di sini, sini angka 1, di bawahnya angka 2. Kemudian angka 2 dikalikan 5, hasilnya 10. Tulis di sini 1, 0. Selanjutnya adalah 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 8, kita tulis 0, 8. Maka kita dari bawah dulu, kita tulis ini angka 2. Tulis 2. Kemudian ini jumlahkan lagi kolom ini. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 4, 8. Hasilnya adalah 14. Tulis 4. Nyimpennya 1. 1 tambah 1 ditambah 0 tambah 0. Hasilnya 2. Kemudian ini angka 1. Maka 23 dikali 54 hasilnya 1242. Terima kasih tutorial hari ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel Hidayah Official. Terima kasih.